Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada kabar gembira langsung dari Bunda Lesti Kejora diunggah oleh konser Sang Kejora nih. Bunda Lesti Kejora mengucapkan terima kasih banyak atas apresiasinya, dan terima kasih juga buat para pembeli tiket ya, pembeli tiket untuk konser Sang Kejora nanti. Terima kasih dan semoga rezeki kalian diganti sama Allah ya. Dan pastinya kita berharap tiketnya Bunda sold out semua. Amin. Semoga rezekinya para fans, kemudian para netizen, para pecinta musik juga yang udah beli tiketnya Bunda Lesti, terima kasih dan semoga Allah memberikan rezeki lagi ya. Ditunggu di konser Sang Kejora nanti. Dari postingan tersebut langsung ada komentar dari akun @leslar_candu. Ia mengatakan, bismillah, lancar untuk konsernya, sehat selalu buat Bumil, Pamil, dan Abang L. Ayo nih nanti birukan ya, Senayan Indoor. Kemudian juga ada momen saat Abang L fokus banget ya, kira-kira Abang L main apa nih. Kemudian Abang L ini orangnya humble banget, ketika ditanya sama wartawan, Abang L langsung memberikan ekspresi senyum ya. Ini menandakan kalau Abang L ini orangnya ramah banget. Diunggah oleh akun TikToknya Sulaiman bin Daud. Dan di sini terlihat Abang L benar-benar bikin kita bahagia. Seusia Abang L tapi udah pinter ya. Tidak hanya itu para sahabat, banyak yang bilang Abang L ini benar-benar Billar kemasan 5 mili ya. Mirip banget. Kalau kata Rizky Dide ini benar-benar bocil duplikatnya Pak Mil ya, duplikatnya Papa Billar. Doa terbaik ya buat Leslar family, semoga Allah selalu melindunginya. Amin ya robbal alamin. Kalau Bunda Lesti nggak kebagian sedikit ya, kebagian sedikit aja deh. Selebihnya Papa B semua nih, benar-benar kemasan 5 mili ya buat Abang L. Plek ketiplek bapaknya Min, sehat selalu ya buat Abang L. Dan di sini ada yang bilang kalau Abang L mirip papahnya 75%, sementara bundanya 25%. Masih kecil nih tapi udah pinter banget. Kemudian ada komentar yang lain, ada akun Instagram @alghazali. Kopian papahnya banget ini mah. Dan pastinya banyak juga yang bilang kalau rezeki Lesti dan rezeki Billar ini selalu mengalir karena mereka ini selalu bersedekah. Contoh kecil aja ya para sahabat, kalau di lokasi syuting ini Leslar selalu membeli dagangan yang kebenaran lewat katanya di situ. Kemudian kadang-kadang juga Bunda Lesti Kejora bikin sendiri makanannya dan kadang-kadang pesan. Untuk semalam Bunda Lesti Kejora membawa minuman dan martabak untuk tim Marwah FC. Kalau udah ada buketum pasti semuanya kenyang ya. Dan ini sih super duper humble, baik dan ramah. Bumil sehat selalu ya dan semoga lancar sampai persalinan nanti.
Oke, lanjut ya para sahabat, ada perolehan sementara di Infotainment Award 2024 edisi hari ini tanggal 10 September 2024. Untuk kategori Gorgeous Baby versi Instagram, Abang L unggul dari AB ya. Untuk Abang L mendapatkan perolehan nilai 751.000 sementara AB 716.000. Kemudian untuk Twitter, kalau Twitter AB Abraham masih unggul ya, tipis banget unggulnya. Kemudian untuk Facebook, Facebook ini Abang L unggul ya dengan 83,78. Wow, untuk Facebook Abang L juga unggul ya. Sementara Gorgeous Mom untuk Bunda Lesi Kejora versi Instagram, versi Twitter dan Facebook, Bunda Lesi Kejora unggul ya di tiga sosial media. Kemudian bisa kita lihat untuk Bunda Lesti Kejora ini perolehan sementaranya 141.000 versi Instagram. Untuk versi X-nya 1.951 dan Facebook 1.480. Kemudian untuk Gorgeous Dad, Rizky Billar versi Instagram, Twitter dan Facebook, alhamdulillah unggul ya dari Atta Halilintar. Untuk versi Instagram, kakak Rizky Billar mendapatkan perolehan 204.000, sementara atas 111.000. Untuk Twitter, papa Rizky Billar unggul dengan 1.800 dan Facebook 9.500. Oke, lanjut ya para sahabat, ada unggahan dari Lesti Story. Wah, congratulations sekali lagi buat Bunda Lesti Kejora. Ini best dangdut singer of all the time. Bunda Lesti Kejora ini benar-benar luar biasa untuk lagunya, banyak banget ya yang mendengarkan. Dan Lesti Kejora sendiri masuk dalam artikel penyanyi dangdut terbaik sepanjang masa. Yeay, congratulations sekali lagi buat Bunda Lesti Kejora. Di antara senior-senior lawas nih guys, Lesti Kejora masuk dalam artikel penyanyi dangdut terbaik. Dan emang keren banget. Coba Lesti Kejora guys yang sejajar dengan Elia Kadam, Ida Laila, Elvi Sukaisi, Kamelia Malik, Rita Sugiarto, Evi Tamala, Iis Dahlia, kemudian Iyet Bustami, Cici Paramida, dan Ike Nurjana. Wah, Lesti Kejora di antara para senior dangdut guys, alhamdulillah ya. Oke para sahabat, itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tetap stay tune terus, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.